Jadi berdasarkan apa yang mana bagi tahu, maknanya kita boleh ikut mana-mana mazhab. Tapi masalah yang kita tengok pada masa sekarang, kita di Nusantara ni memang dah ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi dia kata kalau dah mazhab Syafi'i betul, Hambali pun betul, Maliki pun betul, apa salahnya kita ambil mazhab Syafi'i sebahagian, mazhab Maliki sebahagian, yeah, yang mana dalilnya bagi kita lebih kuat mazhab Maliki, kita nak amal mazhab Maliki. Yang ni dalil mazhab Hanafi lebih kuat, kita amal mazhab Hanafi. Jadi macam mana komen mana? Jadi itu bagi mereka dah sampai darajat ijtihad. Dalam bidang ijtihad tu, bagi mereka tidak salah. Itu dinamakan ashabu tarjih. Mereka dah sampai peringkat tarjih. Mereka mampu, mereka memahami kaedah-kaedah tarjih. Jadi mereka menggunakan kaedah-kaedah tarjih sani, mereka boleh kaji dalil imam mazhab mana lebih kuat, lebih menepati dengan hadis sahih dan lain-lain. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah tu, boleh kita tarjih mana-mana pandangan imam mazhab tu. Tapi persoalannya, adakah kita ni dah sampai peringkat ashabut tarjih tu? Itu persoalannya. Sekarang peringkat kita ni, baru kita mula belajar hadis. Kutubus Sittah, Talaqqi Musyafaha dengan guru betul-betul memahami ilmu hadis belum lagi. Jadi kita tak lepas lagi peringkat muhaddis. Bawah sekali di kalangan muhaddis ni, muhaddisin ni, muhaddis ataupun syaikhul hadis. Dia muhaddis dengan mujtahid lain. Muhaddis ni dia hafal hadis, dia pandai menentu darajat hadis, kemudian dia boleh riwayat hadis. Walaupun dia tidak pandai ijtihad, tidak mengapa. Mujtahid ni dia mesti pandai hadis, pandai Quran, ada kebolehan dia ijtihad daripada Quran sunnah, barulah dia jadi mujtahid. Contohnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni tu guru pada Imam Abu Hanifah. Dia ni muhaddis bukan mujtahid. Maknanya Imam Ahmad walaupun dia yang sampaikan hadis-hadis, riwayat-riwayat pada Imam Abu Hanifah, tapi dia tidak mampu ijtihad hadis-hadis, dia ajar kepada Imam Abu Hanifah. Ada satu ketika orang aju soalan dalam majlis kepada Imam Amash. Sebab dalam majlis ada tu dengan anak murid, mesti orang tanya tu dulu. Jadi bila tanya tu Imam Amash, Imam Amash tak mampu nak jawab. Dia pun serah kepada Imam Abu Hanifah. Tidak macam kita, kita tak boleh jawab pun saya rasa, saya ingat macam inilah, pakai tembak gitu. Imam-imam dulu jaga amanah ilmiah. Mereka tak boleh jawab, mereka bagi tahu saya tak boleh jawab. Imam Ahmad bin Hanbal, orang aju soalan 130 soalan. Hanya dia jawab 30 soalan. 100 lagi dia jawab juga, dia jawab la adri, saya tak tahu. Nah, kalau kita orang tanya 130 soalan, kita akan jawab 310 soalan. Kita akan jawab lebih. Jadi imam-imam dulu jaga amanah ilmiah. Bila Imam Amash tu tak pandai jawab, tak boleh jawab, dia serah anak murid dia Imam Abu Hanifah. Dia suruh jawab. Imam Abu Hanifah jawab serta merta dalam majlis tu. Kemudian Imam Amash tanya, kau dapat daripada sumber mana boleh jawab ni semua ni? Imam Abu Hanifah pun mula baca hadis-hadis yang dia terima daripada Imam Amash tu. Imam Amash kata cukup-cukup. Aku riwayat kepada engkau 100 hari, dalam masa 100 hari engkau nak baca habis dalam satu majlis. Tengok, Imam Amash walaupun tu guru Imam Abu Hanifah, dia yang sampaikan hadis kepada Imam Abu Hanifah, tapi dia tidak ada kebolehan ijtihad. Jadi terpaksa kena serah anak murid dia. Anak murid dia pandai ijtihad. Jadi itulah beza antara muhaddis dan mujtahid. Muhaddisin seperti Imam Bukhari, Imam Bukhari itu memanglah dia pandai ijtihad. Imam Muslim, imam-imam lain selain daripada imam empat mazhab ni, kiranya mereka ni muhaddisin. Mujtahid ni seperti imam empat mazhab. Jadi apabila kita ni tak sampai lagi peringkat mujtahid, macam mana kita nak sampai peringkat mujtahid?
dalam dua bidang saya ni, muhaddis dengan mujtahid ni, kita ambil bidang muhaddisin dulu, biar dulu bidang mujtahid ni tinggi. Kita ni duduk mana sekarang boleh semak di situ. Bidang muhaddis ni rendah sekali, muhaddis ni, syaikhul hadis ataupun muhaddis. Muhaddis ni orang sentiasa menyibukkan diri dengan ilmu hadis, sama ada duk mutalaah, duk ngaji, duk ngajar. Itu dinamakan muhaddis. Dengan kata lebih kurang 450,000, lebih kurang 10,000 hadis. Dah hafal sekali dengan sanad, barulah panggil muhaddis. Kita suruh baca satu hadis sekali dengan sanad pun tak boleh. Akan cabut lari. Jadi, dan juga syekhul hadis yang memahami semua bidang ilmu hadis. Kalau kita pandai setakat sebut sahih, hasan, daif, maudhu, hari-hari kita dah sebut celak mata maudhu sampai pejam mata, pandai sebut maudhu saja, itu bukan hadis, bukan pakar hadis. Itu tidak diiktiraf lagi, walaupun kita anggap kita dah pandai, dah jadi pakar hadis. Itu anggapan kita saja. Jadi syekhul hadis, muhaddis ni dia dah mahir semua bidang hadis. Dalam bidang hadis kita sebut hadis yang mudah. Dia ada banyak bidang lagi. Nak faham, ada jarah ta'dil, asbab wurudil hadis dengan ilmu rijal. Ada lagi banyak bidang dalam bidang hadis tu. Mesti mahir semua tu, barulah panggil syekhul hadis, muhaddis. Itu yang rendah sekali di kalangan muhaddisin. Tinggi pada dia al-hafiz, yang hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad. Satu-satu hadis ni ada banyak sanad, dan mereka hafal semua tu. Yang tinggi pada tu hujjah. Itu hafal hadis 300,000 hadis sekali dengan sanad. Yang atas pada semua tu itu hakim. Dia menguasai semua bidang ilmu hadis itu. Itu tinggi sekali. Termasuklah di dalam kumpulan tu ada Amirul Mukminin fil Hadis dan lain-lain. Kemudian daripada tu tinggi pada hakim, barulah alih kepada bidang mujtahid tu. Baru mula mujtahid tu. Bukan kata pandai sebut sahih, hasan, daif, maudhu tu dah jadi mujtahid. Kita amal Quran sunnah saja sampai ikut ijtihad imam. Bukan begitu. Jadi, disitulah baru mula ashabul wujuh, ashabul tamyiz, ashabul tarjih. Sekarang orang duk tarjih. Yang tanya saya ni pasal tarjih kan? Mana boleh sampai tu? Kena bagi fahamlah ni semua ni. Jadi, panjang sikit. Jadi, ashabul tarjih ni duduk situ. Lepas pada tu, mujtahid fil masail, mujtahid mutlak, imam pak mazhab duduk atas sekali. Nak sampai tu jauh sangat. Sampai tu jauh. Sekarang kita, muhaddis pun tak sampai lagi. Syekhul hadis pun tak lagi. Tapi kita berani kritik dengan imam mazhab duduk atas sekali. Kita ingat kita lebih pandai pada Imam Syafi'i. Sebab apa kita anggap begitu? Kita nampak ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis. Situ kita mula tunjuk pandai kita. Nampak dia lebih alim. Nampak dia lebih alim. Ni ada hadis. Kenapa Imam Syafi'i bercanggah dengan hadis ni? Kita mengikut hadis ke Imam. Hadis ni daripada Rasulullah. Rasulullah SAW maksum. Imam tidak maksum. Supaya kita boleh salah, dia boleh silap. Sama juga salah dengan silap. Jadi, kenapa kita nak ikut imam tu? Jadi masa tu mereka akan bagi tahu dengan masyarakat, jangan ikut ijtihad imam, ikut hadis, ikut Quran. Itu celaru fikiran umat Islam. Sepatutnya kalau bagi mereka yang mengaku pandai hadis, Maulana ke, Maulana ke, pakar hadis ke, pemalsu hadis daif ke, mereka ada tanggungjawab. Poin-poin seperti itu perlu bagi faham masyarakat, supaya masyarakat boleh amal Quran sunnah tanpa menolak ijtihad imam dan tanpa pelekeh ijtihad imam mazhab itu. Itu tanggungjawab bagi orang pandai hadis itu. Bukan nak pelekeh imam, nak suruh ikut hadis. Itu bukan dia. Tak betul cara. Sepatutnya di situ bagi faham kenapa ijtihad Imam Syafi'i itu bercanggah dengan hadis di sini.
ijtihad Imam Syafi'i bercanggah dengan hadis ni, mesti ada hadis yang menepati dengan ijtihad Imam tu. Dia memang ada begitu. Mana sahaja ijtihad Imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, di situ mesti ada hadis yang menepati dengan ijtihad Imam tu. Jadi, cuba kita bayang, yang bercanggah ni, Imam bercanggah dengan hadis ke hadis sama hadis bercanggah? Cuba jawab. Hadis sama, hadis bercanggah. Imam ni buat apa? Dia tolong selesai. Dia kaji berdasarkan kaedah-kaedah tarjih tu. Itulah baru kerja ashabu tarjih. Bukan kita. Kita tak pandai pun semua kaedah-kaedah tarjih. Lepas tu kita kata ni dalil kuat, ni dalil tak kuat. Jangan baca kunut waktu subuh dalil tak kuat. Yang tak baca tu kuat dalil. Jangan baca. Itu kita duk kacau sekarang ni. Betul-betul kita ni dah jadi ashabu tarjih ke seperti imam-imam tu? Dah belum lagi. Jadi kalau dah sampai darjah ijtihad dalam bidang hadis, bolehlah bawa cara tu. Siapa yang boleh bawa ashabu tarjih? Di sisi mereka ada kaedah-kaedah tarjih. Bila ijtihad imam tu bercanggah dengan mana-mana hadis, mereka akan guna kaedah-kaedah tarjih tu. Kaedah-kaedah tarjih ada sikit ke banyak? Banyak. Banyak-banyak mana? 150. Oh, banyak. Dalam kitab Kitabul Itibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Ashar, Imam Hamdani sebut kaedah tarjih ni ada lebih kurang 50 kaedah. Dalam kitab An-Nukat, Hafiz Iraqi sebut kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi imam-imam mujtahid ni ada 100 lebih kurang. Yang Ustaz Hafiz jawab sana 150. Lebih dah. Lebih sikit. Lebih jangan kurang. Jadi kita ni tahu ke tidak kaedah-kaedah tu? Nah, jadi ashabu tarjih ni hanya kita tahu satu kaedah. Amanah bila sahih bercanggah dengan dhaif, amal sahih. Itu yang kita bawa masyhur. Salah ke? Tidak salah. Betul. Tapi bukan satu kaedah tu saja. Banyak lagi kaedah-kaedah tarjih yang digunapakai di sisi imam-imam mazhab tu. Jadi mereka dah sampai peringkat ashabut tarjih, bolehlah mereka amal dengan cara tu seperti mana Ustaz Hafiz tanya tadi. Ada mana-mana dalil itu lebih kuat, kita nak pilih amal. Bagi mereka dah sampai peringkat ashabut tarjih tu, boleh. Kalau hadis pun tak belajar lagi, yang pandai sebut sahih, daif, hasan, maudu, tiga pah istilah tu, anggap pakar hadis dah. Lepas tu nak kata kunut jangan baca. Dalil baca kunut ni tak kuat. Seolah-olah Imam Syafi'i ni bodoh. Yang dalil tak kuat suruh umat Islam amal. Jadi begitu. Imam Syafi'i lebih pandai pada kita. Dia sempat dengan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tu guru dia, anak murid Imam Abu Hanifah, bermazhab Hanafi, ikut ijtihad Imam Abu Hanifah, tak baca kunut. Dia sempat belajar dengan dia. Dia belajar dengan Imam Malik yang baca kunut. Dia tahu dua-dua. Baca kunut pun dia tahu, tak baca kunut pun dia tahu. Lagipun dia sendiri mujtahid, dah sampai darajatnya ijtihad. Dia ijtihad. Ijtihad pula dapati dalil-dalil lebih kuat bagi dia. Mengikut kajian dia, dia tentukan baca kunut tu. Jadi kita nak kata dalil baca kunut ni tak kuat. Ada hadis kanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama, kanata Rasulullah sallallahu syahran summa tarakahu. Nabi sallallahu baca kunut selama satu bulan, kemudian tinggal kunut tu. Kata hadis tu hadis sahih, ada dalam Bukhari. Jadi bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i. Jadi kita ikut hadis, jangan ikut ijtihad Imam Syafi'i. Jadi dalil kuat hadis Bukhari ni sahih. Jadi kita tahu setakat tu saja. Yang lain banyak lagi seperti mana Imam Syafi'i dapat kaji tu, kita tak tahu. Mungkin kita tahu, sengaja kita tak mau cerita, sengaja kita nak melunjul. Kita ni pun pandai juga, boleh tarjih juga, mereka bawa cara tu. Jadi kalau kita nak tahu ijtihad Imam Syafi'i di situ halusi macam mana,
Itu kita kena belajar lagi banyak. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita tahu, kita buat kesimpulan selalu. Kata dalil Imam Syafi'i, baca kunut ni tak kuat, dalil tak baca ni hadis-hadis lebih kuat. Jadi jangan baca. Ha, itu masalah sekarang ni. Lagipun, adat kebiasaan mereka ni, golongan amal Quran Sunnah ni, di mana umat Islam baca kunut, mereka akan kata dalil baca kunut ni tak kuat. Jangan baca. Kalau tempat mazhab Hanafi yang tidak baca kunut, ada juga golongan amal Quran Sunnah di situ. Mereka kata ada banyak hadis menyatakan Rasulullah SAW baca kunut sampai lima waktu pun ada. Maghrib ni baca sama, subuh tu hatta faraqat dunia, sehingga pisah daripada dunia. Nabi baca, kenapa kamu tak baca? Situ baca kunut dalil kuat pula. Jadi saya nampak dalil bagi mereka ni dalil kacau. Mana orang Hanbal Syafi'i, dia bawa dalil kuat sebelah Hanafi, dia maibuh. Bila sampai di masyarakat amal Hanafi, dia bawa dalil Syafi'i yang boleh lawan dengan dalil Hanafi. Kemudian mereka akan bawa cara-cara itulah. Itu saya nampak cara mereka ni kelirukan umat Islam, celaru fikiran umat Islam. Jadi bagi umat Islam yang tidak sampai darajat ijtihad, tak faham Quran Sunnah, baik lebih baik ikut ijtihad Imam Syafi'i. Lagipun di sini Malaysia ni semua amal Syafi'i. Jadi kalau kita bawa bercanggah dengan masyarakat di amal ni, natijahnya akan keluar fitnah saja. Masalah-masalah akan timbul, tidak akan dapat selesai. Itulah akan berlaku. Jadi masalah yang timbul ni nampaknya macam mereka nak menunjuk mereka lebih special lah. Lebih alim daripada lebih orang. Lebih menunjul. Lebih alim daripada Imam Syafi'i. Sekiranya Imam Pak Mazhab tu hidup semula, mesti taklid mereka. Cara mereka hebat macam mereka tu. Lagi. Hebat mereka lagi.